So siapa yang kerja sekarang kat rumah? Tak siapa. So biasa siapa yang bagi bantuan, siapa bagi bantuan biasanya? Kadang ada orang masjid. Dia kata boleh bawah jaga sikit. Okey okey okey. Tadi tu. Hai guys, assalamualaikum. Sekarang ni kau bersama dengan aku, Cik Jambu, pengacara Wah Media. So hari ni aku bersama dengan pakcik-pakcik ni akan mengagihkan bantuan bentuk makanan kepada orang yang susah. Cukup. Program kita pada hari ini adalah program untuk sumbangan kepada yang kita dah kenal pasti untuk diberikan sumbangan untuk diagih-agihkan kepada yang memerlukan pada hari ini. Makanan ni akan diagihkan di setiap tempat. Nah, macam aku hari ini, aku dan juga media akan agihkan ke kampung Mantau, di kawasan Mantau. Mantau dengan Mambau ni lebih kurang dekat-dekat lah. So ada lain-lain tu hantar ke tempat lain. So ini inisiatif diorang lah untuk bantu orang yang susah. Okay, so insyaAllah semoga urusan kita pada hari ini dipermudahkan. Okay guys, so kat depan aku ni yang tengah bawa motor tu nama dia Cik Zamin. So Cik Zamin akan bawa aku pergi dekat rumah orang yang akan menerima bantuan ni lah. Kira dia escort lah. Okay, ni rumah pertama. Ni rumah pertama kat sini. Okay guys, ni rumah pertama yang kita sampai. So ni kita ada. Kena pakai tudung, pakai tudung. Ni ada siapa yang ada sini? Mak, ya, mata dia dah tak berapa nampak. Yalah, siapa tinggal dengan siapa lagi? Ha? Siapa yang ada lagi? Tak siapa nak tahu kata. Cucunya kerja. Yang kami sahabat tu dah kerja dah lagi. Semangat sikit dah. Ayah pegang lah apa ni. Okay. Ingatkan siapa lah tadi. Haa, tu lah. Dah hantar makan. Untuk rumah pertama ni aku tak ambil video nenek ni. Sebab nenek ni pun dia tak pakai tudung. So aku nak jaga awet dia. So alhamdulillah lah dapat lah bantu nenek ni. Okay. At least ada makanan lah untuk dia masa PKP ni kan. So aku tengok nenek ni pun umur dia aku rasa mungkin dah lebih 80 tahun. Tapi alhamdulillah lah, masih lagi boleh berjalan dan sihat. So kalau kita perhatikan, jalan dekat kampung ni memang kecil jalan dia. So kena hati-hati lah bila bawa kereta tu. And, so now kita akan pergi ke rumah yang kedua, okay? So untuk hari ni aku akan agihkan makanan bersama Encik Azmin di tiga rumah di kampung Mantau ni lah. Okay, kita sampai rumah yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys, untuk rumah kedua ni dia kata tak perlu bagi bantuan dekat dia. Dia kata dia minta kita bagi dekat orang yang lebih susah. So aku agak terharu juga lah. Tapi aku tak akam lah. Cuma pakcik tu kata bagi yang lebih memerlukan. Okay guys, sekarang ni ni rumah yang ketiga. Night of night, right? So kita bantulah cik ni. Okay, ni ada sikit barang dengan ni. Assalamualaikum. Okay. Ya, eh? Okay. Macam mereka yang memerlukan, memandangkan kita masih lagi dalam PKP. Terima kasih. Dan jangan lupa follow di Ops Media
di FB, di Instagram dan Twitter. Okay. Cuba settle bagi barang kepada penduduk di kampung mantau yang susah tu kan. So sekarang ni aku dapat lagi info ada lagi seorang pakcik ni dia stay dekat Rasah dan dia memang betul-betul susah. So aku pun macam tak sanggup lah sebab aku dah bantu orang dekat kampung tu, tapi aku pun kalau boleh nak juga bantu pakcik ni. So now aku plan aku nak pergi dekat pasar raya terdekat. Aku nak beli barang makanan lah sikit untuk aku bagi kepada pakcik tu, okay? So stay tune, kita bantu mana yang boleh. Aku pun lepas selesai beli barang sedikit untuk pakcik ni, okay? So aku beli beras, gula, teh, biskut. Aku hampir sampai ke rumah pakcik ni. So memang tengok persekitaran ni pun memang nampak besar. Sebab ni adalah rumah flat, rumah flat yang dah lama. So aku nak pergi jumpa pakcik tu. Aku dah berlepas telefon pakcik ni. So nama pakcik ni Pak Syam. So aku dah call dia, beritahu aku dah dekat bawah flat dia. So dia kata dia tak dapat turun sebab dia kaki dia sakit. So dia suruh, dia minta tolong anak dia dua orang turun lah untuk ambil barang ni, okay? So sekejap kita jumpa lah dengan anak dia. Pak Syam eh? Ah, sini. Ayah kaki sakit ke? Ya? Ambil lah tu. Boleh bawa lah tu. Tu ada ni. Lepas tu ada ni bagi abang. Abang boleh bawa dua tak? Boleh eh? Tu satu beras tu boleh bawa tak? Saya tengok. Cuba try bawa dua tangan. Boleh. Okay. Saya kat dekat ni lah. Abang ni lah apa ni. Orang media boleh bantu sikit-sikit. Nanti so dia apply juga untuk orang media prihatin tu. Mana tahu kita boleh tolong lagi. Eh? Abang sakit lagi eh? Tu siapa yang kerja sekarang kat rumah? Tak siapa. So biasa siapa yang bagi bantuan, siapa bagi bantuan biasanya? Kadang ada orang masjid. Dia kadang-kadang dia datang rumah kan, dia bagi apa ni macam barang dapur. So dekat rumah bertiga lah duduk. Ayah dengan sekolah lagi lah. Okay, tak apalah, nanti dah besar nanti kerjalah bantu ayah eh. Okay, tak elok. Hai. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum Pak Syam. Ah, yes. saya dah serahkan dekat anak Pak Syam yang dua orang tu eh. Okay. Sama-sama. Ni ah, ni yang media boleh bantu sikitlah. Antaranya beras tadi dia bagi telur apa semualah. So nanti Pak Syam apply lah untuk yang media prihatin tu. Insya-Allah kita boleh bantu lagi eh. Dah masuk dah. Dah isi dah. Nanti saya suruh dia orang check eh. Anak syari dia punya kemana kan. Okey, baik. Okey, sama-sama Syam eh. Baik, jaga diri. Okey. Assalamualaikum. Dengar sedih sebab anak dia masih kecil. Kalau anak dia dah habis sekolah, mungkin okey lagi lah, boleh bekerja kan untuk bantu. Tapi macam aku kesian. So semoga Pak Syam dengan anak dia dimurahkan rezeki lah. Okey. Okay guys, itu sahaja vlog BKP pada hari ini. So, terima kasih kerana sentiasa support Ohmedia. Alright, so kalau ada kenal siapa yang susah, okay, bagi tahu, insyaAllah Ohmedia akan bantu dia, okay, dalam program Ohmedia Prihatin. So, PKP pun dah masuk fasa yang ketiga. So, jumlah kes COVID pun dah lebih 5,000. So, korang take care, stay home, stay safe. Sama-sama kita doakan supaya COVID ni cepat berakhir. Okay guys, okay, terima kasih. Jangan lupa follow media di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Aku jamu untuk media. Dah.